Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita masih di Pasar Cabe Ambulu. Tepatnya tanggal 27 Maret tahun 2022. Pada bagian awal ini kita menuju ke bagian sapi-sapi lemonan. Sapi yang siap untuk dipotong dan bisa untuk dikembangkan lagi. Nampak di depan kita ada beberapa ekor sapi jenis limousin dan simental. Oke, kita review dulu dari sapi yang sebelah sini. Ada jenis limousin, tebal sekali ya. Kondisinya belum dimandikan. Untuk yang tengah berjenis simental, sama tebalnya ya, cuman yang simental lebih berisi. Dan yang satu ini limousin gundul teman-teman ya. Oh, cross ya. Mau tanya-tanya sebentar nih. Yo, Ji. Halo, Pak. Ya, Kak Jibaran. Oke, kita tanya dulu yang sebelah sini. Jenis limousin. Poel piro, Mas? Belum. Oh, akeh yo. Wah, oh, dicek sama masnya tuh. Kayaknya. Dua. Ya. Poel dua pasang. Yang satu si mental ini. Sudah poel juga ini, Pak ya. Ini buka harga berapa, Pak? Buka harga berapa? Enggak tahu ini. 29. 2? 29. Wes opo iki? Cituiman. Oh, Mbak Tukiman. 3 ini. 3 ekor ini ya. Ya. Oke, yang tengah ini buka harga berapa, Mas? Sama. Sama, 29 semua. Oke, ternyata milik Mbak Tukiman, teman-teman. Itu orangnya itu. Ya, itu tadi. Warna hitam itu. Iya itu. Hitam. Ah, itu baik. Nah, oke, nanti kita tanya-tanya ya. Ternyata milik Mbak Tukiman. 3 ekor ya, besar-besar, dibuka harga rata-rata 29 ya. Bagus ya yang ini ya. Sama, belok. Orang. Wah, ini ketemu Pak Manalik. Habis belanja pilih juragannya. Oke, kita tanya-tanya sekarang Mbak Tukiman. Dapat 15 ekor ya? 15 ekor. Apanya ya? Masih sudah di bawah 8 ekor ya. Oke, silakan Maman mau sarapan ya, dulu ya. Ini. Oke, ini yang punya ini Mbak Tukiman, Mbak. 3 ekor tadi Mbak sampean, Mbak. Buka harga berapa, Mbak? 29. Yang gundul itu 30. Oh, yang gundul yang pojok sendiri itu ya, ya. Ilmu ya 30 ya. Terus itu 8,5 sama 90. Berapa? 8,5 sama 90. Sama 90 apa? 29, 8,5 sama 30 ya. Ini yang punya Mbak Tukiman, silakan nanti yang berminat bisa menghubungi Mbak Tukiman. Mbak, nomor HP ini piro, Mbak? 081 336 395 387. Nah, ini dengan Mbak Tukiman teman-teman ya, yang mempunyai sapi lemonan besar-besar tadi ya. Pun poel kafe Mbak yo. Pun. Ya, itu. Ya, oke, kita menuju ke sana ya. Ternyata info langsung dari Mbak Tukiman, yang gundul ini buka harga 30, yang tengah 29 dan yang itu 28,5. Nanti lebih jelas bisa menghubungi beliaunya. Nah, ini dengan Mbak Sulianto ini. Oke, kita cukup ramai sekali ya untuk minggu ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi nih. Payu juga? Belum payu? Oh, ini besok apa ini? Besok apa? Di Pak Tohari. Kuratakir. Iko. Kayak, ini buka harga berapa ini? Gak tahu? Belum? Oh, belum tahu harganya ya. Bukan tentunya. Ini dari Kuratakir katanya. Kita mulai berbengarkan, Pak.
Ini dari depannya yang simental ada 29, yang ini 28,5. Untuk tingginya kurang lebih 140-an teman-teman. Silakan yang berminat bisa menuju ke Pasar Kapean dulu setiap hari Rabu dan hari Minggu, atau bisa menghubungi Bang Tikiman tadi ya. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe buat teman-teman yang baru bergabung, dan yang sudah saya ucapkan terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada buka harga kira-kira bos 6 likur 8 likur 8 likur setengah 23,5 teman-teman. Ini ya, ini gue cilik banget ini bakalan ini ya. Nah, milih Pak Yon dari Gemblar ya, kita tadi dipanggil untuk review 23,5 ya, masih bakalan datangnya ini. Oke, kita putar, kita lanjutkan ke sebelah sini teman-teman. Besok apa ini? Pak Jen. Pak Jen, ini buka harga berapa? 26. Buka harga 26. Poel piro, bos? Belum poel. Wah, ini teman-teman ya, cocok untuk dikembangkan lagi ya. Ini Pak Jen, belum poel, tinggi kurang lebih 135. Ya, silakan yang berminat datang ke Pasar Kapean dulu ya. Ini bagus teman-teman ya, cuman kurang tebal badannya. Untuk ukuran usia non poel sudah termasuk besar ya. Tanduknya hanya kecil teman-teman. Thank you.